Nah, saluran penghubung Sulaiman yang di Cipinang Melayu, Pak, nantinya diapakan nih, Pak? Nah, itu ada alternatif untuk Sulaiman di RW 3. Itu kan setiap terjadi hujan selalu terjadi genangan sampai 50 cm ataupun 30 cm. Akhirnya kita punya solusi, beberapa solusi. Yang pertama solusinya adalah menurunkan DS, aliran yang ke Cipinang, nyebrang crossing di bawah Kali Malang. Ini saya kira bukan solusi yang prioritas, ini akan memindahkan masalah. Nanti air itu akan tumpah ke Cipinang, ke seberang. Akhirnya Cipinang akan terjadi genangan yang sama, banjir. Kita perlu pompa lagi. Tentunya saya berkoordinasi dengan Halim Perdana Kusuma, dengan Danlanut. Insya Allah kita akan buat waduk di Halim. Ada waduk di Halim yang berhimpitan dengan saluran PHB Sulaiman. Jadi air sebelum ke PHB Sulaiman kita tampung dulu di sana. Insya Allah harapan saya tahun ini tidak terjadi banjir lagi setelah kita bangun.